Thank you.
Sekarang kita udah bersama Coach Yobel. Coach, tadi sedikit slow start ya offensively. Kalau menurut Coach Yobel sendiri, kendalanya apa di awal game? Anak-anak tuh udah lama nggak main basket. Tadi udah mau, di awal tuh udah mau colong-colongan main gitu. Jadi kita nggak main sistem, jadi ada beberapa pemain juga yang baru gabung tuh belum nyambung banget gitu. Makanya tadi habis itu kita regroup lagi, main dulu as a team, baru main basket normalnya mereka. Cuman dari kemarin kita ada masalah sih memang di quarter-quarter akhir. Kemarin 10 poin, hari ini cuma 9 poin. Itu PR kita lah buat besok. Dan kalau dari Coach Yobel sendiri, kan Widi tadi udah lumayan dapat menit dan kok kelihatan juga sangat vokal ya. Apalagi terutama defensively, dan kalian juga udah sangat nyaman. So far, transisinya Widi gimana Coach? Ada Widi, ada Bagir. Masuk mereka tuh main-main bagus sih. Kualitasnya bagus gitu. Jadi saya nggak punya banyak masalah dengan mereka. Saya juga udah kenal mereka, dan mereka juga udah tahu dengan sistemnya kita. Nah, jadi mereka masuk, fit in-nya cepet banget. Dan tadi kalau lihat Bagir ada 3 points, lalu juga ada blocks juga. Dia sangat aktif banget di lapangan. Kalau dari Coach Yobel sendiri, seberapa berkesan tentang Bagir so far? Jujur ya, kalau sekarang kita lagi ngomong soal jaga ya. Makanya tadi mereka just dari yang game kemarin ke hari ini tuh gua tuh seneng banget ngeliat mereka jaga ya. Kalau offense memang udah nature-nya mereka tuh seneng offense dan mereka punya skill-nya. Jadi gua ngeliat mereka main basket gitu, Bagir, Widi langsung fit in ke SM tuh seneng banget pasti. Dan coba SM kan akan ketemu dengan Satya Wacana ya. Coba Coach sedikit bahas tentang Satya Wacana. Mereka solid sih, lokal. Udah banyak juga pemain yang bermain bersama ya. Terus semangatnya ada, energinya juga kelihatan gitu di game-game sebelumnya. Kita harus siap lah, yang pasti besok jangan sampai kita kalah sama energi-energi anak muda yang mereka gitu kan. Dan ada update untuk statusnya Arki mungkin untuk next game? Arki besok harusnya bisa main, karena kondisinya udah semakin baik. Dia ada off kemarin sedikit, seminggu terakhir ini kita juga latihan sama dia. Jadi ada kemungkinan besok dimain. Oke, Coach, thank you so much and good luck ya Coach. Thank you.